Hai guys, aku Aminda, welcome back to my channel. Hari ini aku mau mukbang ayam pedas dan juga samyang. Nah nanti sambil aku makan, tim aku bakal nanya-nanya ke aku pertanyaan kayak quick questions gitu. Jadi stay tune aja terus. Oke, biar bisa makan ayamnya pakai tangan, aku mau pakai gloves dulu. Dan seperti kalian bisa lihat di sini ada susu dan air. Terus ini ada dua different flavors of samyang. Jadi ada yang carbonara sama ada yang dua kali itu lebih pedes. Pokoknya yang lebih pedes gitu dah, extra hot. Aduh, jujur takut makanya ada susu. Terus ini yang level 3 karena aku biasanya level 1 agak takut tapi ya udah. Terus ada cheese sauce-nya biar enggak terlalu pedes banget gitu. Oke, mari kita makan. Pedes banget tapi enak. Aduh parah sih. Parah. Tambah ayam kali ya. Aduh parah. Kita switch kali ya biar nggak terlalu pedes. Karena carbonara tuh nggak sepedes itu. Oke. Boleh silakan ditanya. Oh udah mulai pedas, udah mulai panas. Oke, ini dijawab dengan cepat ya. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 hewan yang berkaki 4. Udah, sapi. Sapi, kuda sapi, kambing, domba, landak, ayo. Itu dapat berapa? 4. Gak apa-apa kan kakinya 4. Sebutkan 5 barang yang gak bisa ketinggalan saat hangout. HP, power bank, AirPods, hand sanitizer, sama lipstick. Pertanyaan ketiga, sebutkan 5 makanan Indonesia yang paling kamu suka. Rendang, rendang, ayam bakar, bakso, sate padang, sate ayam. Oke, pertanyaan keempat, sebutkan 5 pantai favorit yang pernah kamu kunjungi. Apa? 5 pantai favorit. Gak hafal. Pokoknya yang di Bali kan namanya kan ada Kuta. Kemarin tuh Melasti. Terus ada 2 Seminyak. Terus ada yang pasirnya hitam tuh, lupa namanya. Dimakan lagi dulu. Subhanallah. Guys, kalau kalian lagi sembelit kayak pas banget ya makan ini. Ini kalau yang nggak suka pedes tuh makanya makan carbonara masih bisa soalnya kayak creamy gitu guys. Ini lipstick alami ya kak. Ya lipstick alami. Merah banget ini. Lipstick terbaru. Ini level 3, biasanya makan level berapa? Kalau satu. Soalnya, ini tuh pedes banget. Ini kan kayak balsam guys. Memberanikan 2 tingkat. Banyakin carbonaranya aja. Gak bisa ngomong. Aku nangis ya. Boleh di zoomin ke mata. Boleh. Lanjut pertanyaan. Saat pertama kali bangun tidur, 5 langkah apa yang kamu lakukan? Jadi mulai dari bangun tidur. Minum, buka HP, ke gigi, cuci muka, kuliah. Sebutkan 5 kopi yang menurut kamu enak banget. Banyak banget.
Kopi Kenangan, Golden Black, Starbucks, Kapal Api. Aduh banyak banget. Ngebleng. Ya ngebleng. Sebutkan 3 penyanyi Indonesia yang menjadi idola kamu. Masih Yopi, Kak Virgon, Kak Ame. Itu berapa? 3, udah. Ame. Amesh. Kalau kamu ikut audisi nyanyi di dalam satu acara TV, sebutkan 3 lagu yang pasti kamu akan bawain. Apa ya? Then Here's Your Perfect, Happier yang Olivia, Can't Help Falling in Love. Di sini ada 2 pertanyaan dan jawab cepat. Waktunya 5 detik. Ah, 5 detik? Iya. Jawaban yang kamu pilih harus dijabarin ya. Kenapa pilih itu? Pertanyaan pertama. Jika warna ungu lilak dihilangkan, kamu lebih milih warna hitam atau merah? Kayaknya hitam, karena menurut aku hitam itu kayak cocok sama semua hal gitu. Terus sebelum aku suka lilac, emang setiap hari pakai hitam. Lebih memilih keluar rumah tanpa lipstick atau tanpa bedak? Kalau aku keluar rumah tanpa bedak, karena lipstick tuh kayak kalau nggak pakai lipstick tuh pucet banget. Jadi lipstick tuh bener-bener mengubah penampilan secara drastis. Pilih ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? Ketinggalan dompet, kan bisa bayar pakai HP. Nah, karena kamu pencinta kopi, pilih kopi Starbucks atau Golden Black? Aduh, suka dua-duanya. Tapi Golden Black sih, soalnya di Starbucks nggak ada roasted almond. Kamu lebih milih kehilangan karir atau kehilangan teman? Kehilangan karir, karena temen tuh precious banget buat aku. Nih guys, tapi hari ini gak ada sih di depan aku, tapi cuma mau bilang Samyang yang hijau tuh enak banget. Itu tuh yang rasa jajangmyeon. Jadi, mama, yang ini pedes banget. Itu tuh yang rasa jajangmyeon, terus kayak menurut aku itu tuh gak begitu pedes gitu. Jadi enak banget deh pokoknya. Kalian harus coba yang hijau. Karena sekarang kayak udah ada di supermarket gitu guys. Tadinya baru ada di e-commerce. Terus sepertinya aku udah gak kuat. Perutnya sudah mulai panas. Jadi mungkin udahan dulu kali ya. Sekitar 2 paha ayam, terus kayak 1 wings. Sama ini tuh, aku gak kuat. Yang ekstra pedes tuh. Enggak, tapi yang carbonara udah hampir habis. Jadi tenang aja, enggak mau bazir karena bakal dibantuin sama teman-teman belakang kamera. Oke, guys. Sekian untuk konten hari ini. Kalian boleh banget kasih tahu aku kayak konten apa yang mau kalian lihat dari aku di channel ini. Boleh banget tulis di komentar section di bawah. Oke. See you.